kita nggak pernah ke Vancouver, ke Kanada. Terus kebetulan tanteku tinggal di Vancouver sama ada om tinggal di Toronto. Jadi kita pengen karena udah umur juga pengen kunjungin ya ke sana gitu karena belum pernah ke sana juga. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk iya dan negaranya kan cantik banget yang lebih ke alam gitu loh. Jadi kita benar-benar kayak mau ke park kayak benar-benar main sama ya. Terus kan orang-orangku belum pada libur. Mereka lebaran semua baru masuk, jadi aku buru-buru biar suruh pergi aja biar mereka bisa libur. Mereka bangga juga pada mau pulang kan, tukeran rolling sama yang kemarin. Rencana berapa lama? Rencananya 2 minggu, tadinya mau sebulan. Tapi aku tuh lupa, aku ada kontrak nyanyi ke Makassar sama Surabaya di akhir Juni. Jadi terpaksa di... Padahal anak-anak masih pada libur semua. Cuma... kecuali Adria, kalau Arsy masih pada libur sampai Juli. Tapi ya udah nggak apa-apa, pulangnya dimajuin, jadi kita cuma 2 minggu abis itu berangkat. Jadi aku nyampe dari airport jam 11, jam 3 langsung pesawat ke Makassar, anak-anak pulang. Kalau ke Kanada agendanya apa aja Bun? Mungkin selain benar-benar liburan aja, liburan ya, mau refreshing, mau apa ya? Mau honeymoon. Tapi kali ini berapa yang berangkat? Kan kemarin banyak banget. Kalau hari ini kan aku bilang ke yang lain, aku butuh jatah libur. Jadi hari ini benar-benar sekeluarga. Plus Uteng kan memang sudah kayak keluarga kita ya. Dia mah selalu ikut kemanapun sama supir. Enggak, supir tuh. Nih tumben pakai jam. Notis banget ya. Pintar banget sih. Gitu jadi ya udah jadi kita berdelapan. Lapan. Okay. Udah gak sabar ini, kak gak cocok sama bajunya, aduh. Ya kayaknya yang paling excited emang Arsy. Dia ini setiap pergi-pergi ya, bangun tidurnya gak mau lama. Pagi udah bangun. Ayo ke airport, ayo bunda, iya. Naik pesawat. Kakak ini masih pagi kakak, aku bilang. Persiapannya, kesehatan, kemarin abis lebaran makan dulu, diet, aja. Udah deh kita mau pergi, udah makanan. Sekarang ada keluarga juga di sini. Jadi pada kumpul-kumpul semua persiapannya ya, menyehatkan diri ya yang ya. Apa lagi ya? Bawa barang, bawa uang yang pasti. Dia memutuskan ke Kanada siapa nih? Tadinya beda-beda mau ada yang ke Australia, mau mana sih? Ah, Kanada kan belum pernah. Terus ada keluarga juga, jadi enak. Jadi ya udah. Terus ternyata tanteku kan udah tahun 70 tinggal di sana. Jadi udah kenal sama di Vancouver tuh banyak orang Indonesia. Jadilah kita hari pertama di sana disiapin acara buat iya. Disiapin acara buat apa? Silaturahmi. Jalan. Di KBRI. Jadi kita hari pertama nyampe besoknya langsung acara dulu, habis itu baru kita liburan. Bunda mungkin mempersiapkan kan biasanya banyak orang, ini kan hanya Uteng sama supir. Mungkin seperti apa kan gak supir. Banyak yang bantu. Bukan supir. Supir. Oh kita mau supir sendiri, keren banget. Gimana Bunda? Kan gak ada sih, seru aja ya emang maksudnya. Alhamdulillah kita biasa juga pergi. Ya gak biasa sih, biasanya rame ya. Tapi ini kita keluarga doang, jadi pasti kita saling membantu. Iya, saling bergotong royong. Aku bilang Arsy, gak boleh bandel, saling jaga diri sendiri. Saling caring, saling mengurusi. Terus alhamdulillah kan di sana di apartemen, jadi bisa. Karena aku kalau bawa anak-anak tuh gak bisa di hotel, susah, gak bisa masak. Gak enak tau kalau di hotel tuh kayak pisah-pisah gitu. Kita sukanya ngumpul, padahal di rumah tiap hari ngumpul, bingung. Masih cara pengen ngumpul juga. Cuma kalau memang di tempat yang gak ada apartemen ya, terpaksa hotel itu pun kita harus connecting gitu, harus sebelahan.